Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Legend. Senang sekali Rey bisa kembali menemani Sobat Legend semua untuk mengenang kembali kisah perjalanan musisi-musisi dulu, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, sekarang kita ada edisi khusus nih, edisi band dari Indonesia nih. Dikawal dengan bintang tamu yang sebelah kanan saya nih. Sebentar, kita lihat nih bintang tamunya nih dari band SPN nih. Terima kasih sudah datang nih di iNews TV. Terima kasih. Perkenalkan dulu namanya dari sini. Saya Pudin. Ya. Kelihatan Kasubag Laksar Lakon di SPN Polri. Ini pemain gitarnya Pak ya? Gitaris. Saya mungkin pemain gitar. Ya. Kebetulan saya dinas di SPN. Ya. Selaku sebagai PNS. Ya, SPN yang satu. Vokalis ini, Ben. Pintar aja Kang Ray. Saya betul. Saya di vokalis, alhamdulillah. Saya di SPN di bagian sarpas. Nah, pemirsa, Ben ini sangat menyukai dengan band-band legend ya. Di antaranya band-band Gigi ada. Sekarang ini edisi khusus tentang Gigi. Tahu nggak tentang Gigi ini? Oh, sangat tahu Pak Roy. Ben. Kang Ray. Ya. Gigi itu kan awalnya nama aslinya adalah sebelumnya orang utan, tapi orang utan. Ya, ketika mereka tertawa semua, kelihatan giginya, makalah Arman menentukan nama band ini menjadi Gigi. Oh, musyawarah dulu pas lihat orang utan, giginya Bandung, kelihatan. Ini asli dari Bandung kan, Ray? Ya. Kalau nggak salah tanggal lahir band ini adalah tanggal 22 Maret 94 kan, Ray. Berdirinya kan, Ray. Sampai sekarang kan, Ray. Nah, albumnya bagaimana nih album? Langsung sukses atau bagaimana? Memang pada tahun 94 itu Gigi merilis album yang pertama yaitu berjudul Angan. Cuman kenal karena nggak tahu kenapa ini kurang meledak, kurang bisa diterima oleh masyarakat. Baru kemudian di album yang kedua dengan judul Dunia ini baru meledak nih, Bang Roy. Oh, meledak ya? Sampai 400 ribu kopi kalau nggak salah. Saya tahu ya, ini merupakan satu prestasi yang sangat bagus bagi sebuah band di masa itu, Bang Roy. Oke, itu ya? Iya, Bang Roy. Lagu yang tahu Kang Soma apa aja sih yang hit? Yang hitnya apa aja? Yang hit mungkin yang ini. Suka gitu Kang Soma. Oh, kalau saya memang kalau Gigi itu yang sangat menyentuh gitu. Yang paling menyentuh apa? Yang paling menyentuh pertama mungkin yang saya rasakan lagu ini. Lagu Jalan Kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian Janji, mungkin lagu Janji ya. Itu. Janji. Ya, ya. Itu saya kita lihat kalau bisa ada ini apa waktu saya lihat latihannya keren tuh lagu Janji. Nah, Pak Yusef. Ya. Gimana suka enggak dengan Gigi? Banget. Personilnya harus tahu dong. Oh, personilnya awal udah pastilah. Ya, siapa aja? Arman Maulana di vokal. Terus Dewa Bujana itu di gitaris. Ya. Ada Ronald, ada Thomas, ada Baron. Itu pengawat dari pertama dari Pak Gigi. Gigi ya, album yang kedua itu apa yang album sukses? Kedua tuh Dunia. Dunia ya. Tapi mereka mempunyai single hit yang pada saat itu digemari dan disukai sekali dengan Janji. Janji. Wah, ya. Itu yang pada saat itu semuanya orang menyanyikan. Bahkan sekarang pun band SPN sering sekali menyanyikan Janji itu. Awalnya bagaimana sih dari kepolisian ini bikin band, kapan nih berdirinya nih? Siapa yang mau jawab? Jadi gini Kang Ray, SPN ini kan bagian dari Polda Jawa Barat yang mempunyai tugas membentuk bayangkara kan bertugas di seluruh tanah air Kang Ray. Ya. Nah, di sana kita mengedepankan ada pembinaan visi, pembinaan rohani, pembinaan lingkungan hidup dan bahkan kesenian Kang Ray. Oh gitu ya. Kesenian di Bandung kita, kita coba membuat satu band lah. Karena memang kehidupan siswa itu tidak jauh dari lagu-lagu Kang Ray. Oh, keren. Biar penyemangat Kang Ray. Nah, kepolisian ini sering ngawal-ngawal artis nih. Pernah enggak ngawal Gigi gitu? Pernah nggak kejadian ngawal Gigi? Wah, pernah Kang Ray. Kebetulan Pak Pipi saya dinas di Banjar Kang Ray, saya kasat Sabara. Ya. Pernah tampil karena Gigi tampil di Banjar, saya pas nggak mengawal Kang Ray. Itu lagu hit yang senang, suka apa dari Gigi ini? Ya, kebetulan waktu itu, ya seperti yang tadi, Janji itu yang paling sangat populer Kang Ray, sampai sekarang. Karena kemarin menjelang Ramadan dan selama Ramadan lagu-lagu Gigi itu sangat. Religinya juga kuat ya, ya Gigi. Wah, religinya kan menyentuh, kalau ada lagu-lagu Gigi ini menyentuh sekali Kang Ray. Mungkin kalau saya penggemar Gigi itu yang saya senang itu mungkin dari lihat dari musiknya kelihatan ini, tapi bobot menurut bobot saya. Ya kualitas ya, kualitas kalau menurut saya membawakan Gigi pernah gitu Pak ya, tapi rasanya inilah yang berbobot mungkin yang pernah saya rasakan itu, jadi kayak sederhana tapi kualitas. Oh, ada. Kualitas benar, memang keren-keren. Banyak teman-teman saya juga ya, ada Thomas, terus Baron, teman-teman, dan mungkin ada Budi Haryono nanti mau masuk juga kan.
Nah, sebelum klip nanti ini bandnya ada berapa personil? Ada 5 ya? Nggak muat soalnya nih kita jadi gantian dulu sama... 6 sebetulnya. 6 ya? 6. Oke, pemirsa, kita ada klip dari Gigi, yaitu videonya Angan ya. Kita lihat dan saksikan. Angan.